Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku. Orang atau kalau bekerja depan bosnya saja Ustaz. Sama kuat menganjung. Coklat tu zam, amanah dalam bekerja. Cemerlang, jangan macam kau akan ambil cuti saja. Antara lainnya juga orang yang indah amanah ini, ia makan gaji buta saja. Selalu hilang, selalu meeting. Daripada kejahatan yang kulakukan. Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Surah Al-Qasas ayat 26 yang artinya sesungguhnya sebaik-baik orang yang diambil bekerja itu adalah orang yang kuat dan juga amanah. Ada sebabnya kenapa kita ni kita kena suruh makan binatang buas. Jadinya yang orang Bruneinya lihat-lihat bah makan itu. Jangan tak semukan biasak, semukan dipajuk. Sabar Ustaz, macam emosi Ustaz itu. Rijab jauh Ustaz, sampai darah daging. Kenapa orang terima rasuah itu Ustaz? Aku pun baik 2.3 bilion itu Ustaz. Nada akan ngambil tu. Ustaz, kalau pasal rasuah. Mempersembahkan sebuah sitkom yang berunsurkan dakwah. Kalau bukan air, apa tak? Kau sebenarnya dahagakan kasih sayang dariku lah, Jet. Muazzam setia mencintai wanita. Maaf, setiap wanita. Kalau kena bagi kerja lapih, tidak boleh. Kalau sekiranya kurang, boleh. Ustaz Amar, belia yang bersemangat menyampaikan dakwah. Tapi... Hanang jaga iso, sarang himul duna canun. Minat ke drama? Pilih-pilih daripada driving, bukan saya kereta. Itu kapal terbang Kapten Sharifah membawa. Pilih-pilih Brunei jatuh. Izian, seorang yang adil, terutama terhadap wanita. Zam, foto kanukun yang mengetahui segala-galanya. Tidak. Adi Sueb, seorang yang warak. Bila depan orang. Nama saya Nur Amalisa, panggil saja Lisa. Influencer, Ustaz. Amalisa baik dan cantik orangnya. Kalau dalam Instagram. Bang kecil di langit yang biru. Jet Ang, perangai yang mudah difahami, tapi hanya oleh dirinya sendiri. Brunei. Bagus ya petue, jujur dan amanah. Ya ampun, indah lagi ada duanya di bawah langit biru ni, Ustaz. Bah, apa lagi? Jangan tergidam hanya senatu. Lihatlah nanti. Mengimbas kembali aku kan tertidur.